Syedaralun, sosok bayi perempuan pada Senin dini hari ditemukan dalam kardus air kemasan di depan rumah warga Desa Suapuntung, Kuala Pesisir, Nagan Raya. Bayi mungil ini diduga sengaja ditelantarkan orang tuanya dengan tujuan agar ada orang yang akan merawatnya. Bayi yang ditaksir berusia 3 hari ini bahkan masih terdapat bekas infus di salah satu tangannya. Bayi tersebut kini dirawat di rumah kecil setempat dan rencananya akan diadopsi oleh keluarga tersebut. Sekitar 2-3 hari. 2-3 hari, Pak. Pak, sejauh ini Pak, anak ini akan diserahkan ke panti asuhan atau akan diadopsi? Adopsi sendiri, saya sendiri. Jadi akan diasuh, Pak? Iya, saya asuh sendiri. Asuh sendiri, Pak? Hmm. Dari Sukamakmu, Sa'adul Bahri, Serambi On TV.